Dan di sini kita sudah kedatangan tamu 3 kurcaci. Ada ini kalau nggak salah blueberry, ini ada plum, dan ada aqua. Nah, sekalian gue mau ngeliat sih mereka ini kerjanya gimana kan? Secara magic begitu. Lihat. Drink. Oke, kita sembari kerja juga, jangan ngeliatin aja. Aduh. Kita rapi-rapiin ini. Oh, ini ada kuda kita nih. Ada si Andy. Halo Andy. Kita sikat. Kita lihat dulu juga ini ternak-ternak kita. Jangan sampai terbengkalai gara-gara panen. Wow. Sapinya udah gede banget. Starbuck. Oh, udah dikasih, udah diajak ngomong tadi. Dudu. Sikat juga Dudu. Sapinya bisa kita peres nggak sih? Oh, bisa. Kayaknya yang berbeda nih si ini ya, domba ini nggak tiap hari kayaknya bisa diperesnya, bisa dicukurnya. Cuman berapa hari sekali gitu. Padahal udah dewasa semua. Wah. Suaranya kayak suara bayi. Oke, well done. Sekarang kita bantuin si kurcacinya. Bukan bantuin panen sih. Kita mempersiapkan ladang untuk musim summer. What? Ada itu. Ada apa? Tikus tanah. Susah banget ngomong. Dududududu. Wih, tidur-tiduran aja. Abis tidur-tiduran dia main musik. Suling. Gak bisa di zoom ya gamenya. Kalau bisa di zoom, lucu kali ngeliatnya tuh. Oh iya, kita kasih hadiah dulu coba. Talk, blueberry. Yeay, thank you. Banyak banget. Dia bilang thank you. Dia ngomong lagi. Dia belum terbiasa. Aku nggak seberapa terbiasa untuk pekerjaan seperti ini. Jangan sedih. Nanti juga kamu pinter. Ini si aquanya. Sama ya, mereka ini memang baru pertama kali ini sih gue suruh-suruh bantu. Oke, kita lanjut. Macul-macul, kita memperluas ladang kita untuk panen, untuk apa? Untuk nanam pineapple nantinya. Ini tanda seru doang, nggak bisa diambil dah, nggak bisa ditangkap. Aduh, by the way, ini palu gua belum bisa mecah-mecahin batu ini lagi. Nanana. Sepertinya barisnya sampai sini aja deh. Nah ya. Cepat juga mereka kerja nih. Karena bertiga sih ya. Habis juga loh.
Waduh, salah. Untung enggak pecah itunya. Turnipnya. Stamina sisa 26. Masih bisa sih. Waduh. Terperanjat. Oke, karena dekat dengan kandang ayam, kita sekalian ngurus ayam. Dedet. Telurnya jadi gede gini. Telurnya si Fliff ini. Oh ya, by the way, ayam gua 2 gua jual karena gua mau menetesin ayam yang baru biar love-nya lebih tinggi. Ini gua beli 1 kelinci. Tukul. Gua kasih nama Tukul deh. Coklat. Oke. Sudah jam 10. Sepertinya gua mau ke Saibara dulu. Bisa sih ini. Aduh duh. Tinggal berapa nih? 5 petak lagi. Ah, lama banget. Ayo dong, come on. Oke, kita ke rumah Saibara. Ini ada surat. Surat apa ya? Kita lihat. Check mail. Spring is the season of 40 party. We want you to join us this year. We will begin. Apa nih? Ternyata dapat suratnya. Biasanya suratnya tuh cuma dibaca. Ini di ini. Nah, oke. Wah, penyiram gua belum jadi. Thursday libur. Besok berarti ya. Ini udah jam 11 mestinya udah buka. Di sini ada Popuri, ada Lilia. Lilia hari ini ulang tahun. Kita kasih hadiah yang paling dia senangi adalah obat. Mai. Kenapa? Terima kasih. Oh, I have a lovely idea. Why don't I teach you recipe for fried eggs? It's really quite simple. Udah dapat resep kita. First, you just drizzle a little oil in your frying pan. Then, crack the egg in and cook it. That's it. Cuman gitu doh. They say you shouldn't eat more than one egg. I'm inclined to believe otherwise. Eggs are tasty and packed full of nutrition. So, that kitchen and cook them up to your hearts. Okay. Dapat resep fried egg. Kok dia nggak bilang ini hari ulang tahunnya ya? Oh, Lilia apa Sasa sih yang ulang tahun? Gua lihat dulu resident Lilia. Oh, bukan tanggal 19 dia. Ternyata benar yang ulang tahun tanggal 30 adalah Sasha. Gua nggak baca-baca lagi ternyata. Wah, ada kejadian. Now you two, why don't you both take a breath? If any customer saw you like this, then the terror. Teksnya kepotong-potong. Ini kayaknya Karen sama Sasha berantem apa-apa. Nah, kok kesel gitu dia. Oh, hush you. This is between me and Karen.
ini masalah gua antara ini adalah masalah gua antara gua dan Karen. Tapi kata Jeffnya kan, Jeffnya diem-diem. Oh, Dad, what? Don't tell me you are taking mom on this. But still marrying daughter, you don't have to prickly about it. Oh, now I'm getting hurt. Kenapa nih dia? Oh, it's you, Pete. Dia notice kita, dia menyadari kedatangan kita. Jigi-jigi-jigi-jigi jalan. Pete, welcome, all right, you to have katama. How about you set the topic a moment? Disuruh redahan dulu nih sama si Jeff, mereka berdua. Kata Sasha, enggak, mungkin ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan opini dari orang luar maksudnya kan. Good point. Pete is perfect person to ask. Pete, do you have a minute? Enggak tahu. Lihat. Salah satu keluarganya ada anak kecil yang baru masuk rumah sakit. Mereka mau ngasih hadiah gitu, beberapa bunga, bibit bunga sebagai hadiah, sebagai ucapan cepat sembuh mungkin. Menurut Karen, bagusan ngasih moondrop flower seed, tapi mamanya pengen yang lain. Heavens no, child, moondrop flower are convenient, think cat flower seeds are the option. So yeah, they have but spend the day crashing. Ributnya masalah dua itu doang. Keras kepala juga ini, si Karen sama kayak emaknya kayaknya. This is where you come in, Pete. Yes, let's settle this way, shall we? Pete picks the no hard feelings. Loh kok jadi masalahnya kita yang jadi nentuin kan? Bagus. Baiklah Pete, semuanya ini tergantung kamu. Jadi bagus yang mana? Moondrop flower seed atau pink cat flower seed? Kalau kita pilih moondrop flower seed, kita bakal mendapatkan intimasi relasi yang baik sama Karen. Tapi kayaknya agak dimusuhin sama emaknya. Kalau kita pilih pink cat flower, nambah relasi sama emaknya, tapi dimusuhin Karen. But gak apa-apa sih kayaknya moondrop flower biar relasi kita sama Karen deket. Aha, I knew you'd agree with me. Cih, neither of you have any taste. Dikatain gak punya selera kita. Seneng Karen kayak gitu aja. Terima kasih Pete. Terus gua mau belanja. Gimana mau belanja nih? Si Jeff, terima kasih aja udah meredakan masalah perselisihan ini. Waduh, si Sasha-nya mana? Kita beli aja dulu coklatnya. Coklat. Ini kita harus selalu sedia tepung. Terus coklat, kita beli 9. Karena banyak cewek-cewek juga sih yang suka dikasih coklat. Nah, ini dia Sasha-nya. Lagi ngerumpi dia. Dicariin, dikasih coklat, senang kan dia? My word, how very thoughtful of you, goodness, long have known about my dad and sweetheart. Listen, how about I teach you my recipe for chocolate cookies? Udah resep juga nih kita. You'll need the flour, butter, eggs, and chocolate. Seasoning too, you make them with a rolling pan or an oven. I always have to hide mine from Jeff or else he take them all. Karen though, her palate is biased to savory. Yes, I learned this recipe for chocolate cookie. Mana? Dadah. Weh, udah. Waduh.
Banyak bentar dia ngomong. Gua buru-buru. Kita ajak ngomong. Oke. Kita beli bibit pineapple dulu. Seribuan ya satu ya. Beli uang kita ada 30.000. Beli aja 30 berarti. Tapi muat nggak sih? Ada 30 spot nggak itu? Bye. Udahlah. Kesempatan emas sih itu. Di summer harus sebanyak-banyaknya nanam pineapple. Bubar ibu-ibu. Na 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 na. Sekarang kita lihat panen kerjaan si kurcaci itu panennya gimana, rapih nggak? Sudah mau jam 5. Ya, coba kita lihat. Bersih. Wow, sudah bersih semua ya. Mereka juga kayaknya udah pulang. Yo, I'm here to pick up what's in your shipping. 7.000, wow. Oh, ini masih ada nih mereka nih. Tinggal bernyanyi-nyanyi riang. Ini aja sampai belum ambilin. Dan ya, sepertinya sampai sini aja dulu episode kali ini. Yang kurang lebih kita hari ini sudah ngelihat para kurcaci kerja ya. Terus sudah memberi hadiah ulang tahun kepada Shasha. Beli bibit pineapple untuk persiapan besok musim summer, musim panas. Dan ya, gue Jio Nochi mengucapkan salam. See you again next time in the next video. Dadah!